kita pernah berjuang untuk bangsa ini. Hingga kapan para ojol-ojol berjuang hingga Palestina merdeka? Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Berjumpa kembali bersama saya Arif dari Nariko. Dan kali ini saya lagi posisinya berada di Tugu Monumen Nasional ya, atau di Monas. Dan hari ini seperti kita lihat ya teman-teman ya, bahwasannya hari ini tanggal 5 November 2023 bertepatan digelarnya aksi untuk bela Palestina ya guys ya. Jadi kita lihat seperti ini ya, begitu antusias dan ramenya kaum muslimin dan muslimat Indonesia untuk menghadiri acara akbar ini ya, untuk solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina guys. Ini sekarang posisi sekitar jam 8 dan acara itu sebenarnya dimulai dari pukul 6 pagi ya sampai jam 10 pagi. Tapi semakin siang ini semakin banyak yang datang. Kita bisa lihat ya guys. Itu yang sudah berbondong-bondong menuju ke Monas dan ini yang sedang menuju ke Monas dari arah Patung Kuda atau dari Tugu Tani ya. Saya mau coba berjalan ke acara atau panggung utamanya ya guys ya. Jadi memang acara ini ada beberapa orasi dari beberapa dari tokoh agama, baik itu dari Islam, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu, dan juga dari beberapa tokoh-tokoh ulama dari NU maupun Muhammadiyah, dan juga dari Ibu Retno ya, sebagai Menteri Luar Negeri dia juga akan hadir pada acara Bela Palestina hari ini ya guys ya. Untuk kondisi cuaca saat ini mendung karena dari kemarin dua hari ini posisinya memang Jabodetabek diguyur hujan ya, alhamdulillah. Jadi sudah melewati masa kemaraunya guys. Jadi dari pagi ini memang suasananya udah mendung ya. Mudah-mudahan hari ini tidak turun hujan. Nah, kita sekarang menuju ke panggung utamanya ya. Panggung utamanya yang ada di dekat Tugu Monasnya. Ini diprediksikannya kurang lebih sekitar 2 juta masa yang akan hadir pada acara Bela Palestina ini guys. Untuk menghemat durasi nanti kita sambung lagi di posisinya dekat panggung ya guys ya. Stay tune terus guys. Palestina merdeka! Binasa! Indonesia! Merdeka! Indonesia! Merdeka! Indonesia! Merdeka! Inilah bangsa Indonesia yang cinta damai. Inilah umat beragama yang berakhlak mulia. Kita telah dinyatakan dalam pernyataan tadi. Bukan mitis
Indonesia merdeka, Palestina merdeka, penjajah Israel akan menyerahkan pernyataan kita kepada Yang Mulia Dut Besar Palestina di Jakarta. Siapapun yang hadir di acara kali ini, kita akan menghadirkan berbagai tokoh dari lintas agama untuk membacakan pernyataan. Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, Pendeta Jimmy Solin, Wakil PHDI Profesor Dr. Philip Wijaya, Dr. Chandra Setiawan, dan Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Kita download untuk di depan. Tapi sebelumnya, mari kita lihat video berikut ini. Guys, jadi saya udah sampai ke panggungnya tadi ya. Cuman nggak bisa sampai ke depan panggungnya banget ya, karena orang udah pada duduk di depan panggung, jadi nggak bisa lewat saya juga. Jadi saya ngambil dari kejauhan ya, kurang lebih sekitar ada 300 meter lah ya, untuk ngeliput ngambil gambar panggungnya ya. Jadi nggak bisa sampai dekat sekali, dan juga nggak bisa ngambil banyak orasi ya, karena jaraknya yang terlalu jauh. Jadi saya cuman hanya dari jauh aja untuk bisa ngeliputnya. Oke guys, jadi cukup sekian aja ya liputan atau informasi saya dari kegiatan aksi bela Palestina kali ini. Semoga nanti tidak ada kegiatan seperti ini lagi, karena kita doakan Palestina bisa segera merdeka, bisa segera damai, dan PBB juga bisa mencarikan solusi atau jalan keluarnya. Ya, tidak ada tidak mungkin bagi Allah. Kita hanya bisa berdoa aja ya guys. Oke, dari Tugu Monas saya akhiri informasi atau liputan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar Monas di sana. Jangan di tempat-tempat.